Cantik. Wah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga saudara-saudara online guru hari ini semua sehat ya, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin robbal alamin. Nah, di depan Mbak Siti ini ada apa? Yuk, ada Indomie kare ayam, boleh mie goreng juga boleh, kuah juga boleh, dan ini ada sosis tiga ya. Nah, Mbak Siti mau bikin cemilannya yang enak-enak ya. Nah, ini Mbak Siti mau rebus minyak dulu ya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya Bun, masukin minyak ya. Panas. Nah, ini minyak ya Bun, minyak gak usah matang-matang sekali ya Bun, ini kayak gini aja ya Bun, ini udah mau tak angkat ya Bun, tak matiin kompornya. Bumbunya masukin ya Bun sama cabenya. Ini sosisnya ya Bun, pasti mau potong jadi. Terus gini ya Bun. Masih ingat gak ya jajanan ini ya? Favoritku banget ini. Nah, ini minyak ya Bun, udah tak bagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gini aja Bun. Nah, ini masih inget kan? Ini enak banget. Gini tok ya Bun. Keren, sudah jadi ya, ada 6 biji ya, ini satu Indomie ya, jadi segini ya, yuk goreng goreng goreng. Minyaknya sudah panas ya Bun, masukin. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Sambil dibalik nanti takut gosong bawahnya. Masih ingat enggak ya cemilan ini? Favoritku banget sama anak-anak nih. Nah, ini dia udah mekrok-mekrok. Wih, tuh lihat bagusnya. Wow. Lihat nih mekrok-mekrok kayak hidungnya Mbak Iti mekrok. Kriuk-kriuk nih, enak banget. Nah, ini sudah matang ya Bun, Mbak Siti mau angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantik. Wow. Alhamdulillah robbil alamin, cemilan Mbak Siti-nya sudah matang, cemilan sosis sama Indomie ya. Oh, masih ingat kan cemilan ini? Ini dulu sangat viral ya, ini enak banget ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.